TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mengomentari kemenangan Prabowo Gibran versi realcon kawalpemilu.org. Kawal Pemilu bahkan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang menang satu putaran dalam Pilpres 2024. Co-founder Kawal Pemilu Elina Ciptadi mengatakan pihaknya tidak menemukan indikasi kecurangan pasca pencoblosan Pilpres. Elina mengatakan yang selama ini dianggap sebagai indikasi kecurangan merupakan kesalahan teknis semata. Misalnya saat menginput data hasil C Pleno. Menurutnya kesalahan teknis itu tidak bisa dianggap kecurangan karena tidak terjadi secara sistematis. Atas hal itu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aryo Senobagaskoro berkomentar. Ia menilai ada atau tidaknya dugaan kecurangan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Dilansir dari Kompas.com, Aryo mengatakan untuk melihat ada tidaknya dugaan kecurangan Pilpres harus disorot dari seluruh tahapan yang dilaksanakan. Menurut Aryo, dugaan kecurangan itu muncul dari akumulasi proses pemilu 2024. Jika akumulasi proses penuh dengan kecurangan, kong kali kong hingga pelanggaran etik, Aryo mengatakan hal itu menjadi persoalan serius. Aryo menegaskan dugaan kecurangan pemilu tidak bisa hanya dilihat dari proses pemungutan hingga penghitungan suara saja. Ia menyebut pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan KPU juga termasuk dalam pelanggaran pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.